Halo Sobat BTG Channel, masih update seputar Piala AFF 2022. Dan berikut adalah untuk hasil lengkap Piala AFF 2022 hari ini dan juga klasemen terbaru hingga matchday yang keempat. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Piala AFF hari ini di matchday yang keempat, hasil pertandingan di babak fase grup, di mana pertandingan di grup B, tuan rumah Myanmar hanya mampu bermain imbang atas tamunya Laos dengan skor 2-2. Dua gol Myanmar dicetak oleh Koe Min Oh di menit ke-15 dan Maung Maung Lin di menit ke-96. Sementara itu, dua gol Laos dicetak oleh Fong Ching Kam di menit ke-12 dan Ekamai di menit ke-46. Sementara itu, hasil pertandingan di babak fase grup di grup B lainnya, yaitu tuan rumah Singapura sukses tahan imbang tamunya Vietnam dengan skor 0-0. Itulah untuk hasil pertandingan hari ini. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap pertandingan di matchday yang keempat grup A yang berlangsung kemarin. Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 atas tamunya Thailand. Di pertandingan lain, Kamboja sukses pesta gol ke gawang Brunei Darussalam dengan skor 5-1. Itulah untuk hasil lengkap Piala AFF 2022 hingga matchday yang keempat. Kemudian, kita lanjut untuk klasemen terbaru hingga matchday yang keempat di grup A Piala AFF 2022, di mana Thailand dan juga Indonesia berada di posisi pertama dan juga kedua dengan sama-sama mengoleksi 7 poin, diikuti Kamboja dengan raihan 6 poin. Di pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi Filipina dan Thailand akan menghadapi Kamboja. Di pertandingan nanti, Thailand dan juga Indonesia hanya butuh hasil seri untuk bisa lolos ke babak semifinal. Sementara itu Kamboja harus menang agar bisa lolos ke babak semifinal saat bertemu Thailand. Klasemen berikutnya yaitu klasemen di grup B setelah pertandingan yang berlangsung hari ini, di mana Vietnam dan juga Singapura berada di posisi pertama dan juga kedua setelah di pertandingan terakhir hari ini bermain imbang 0-0 dengan raihan 7 poin, diikuti Malaysia di posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Vietnam, Singapura dan juga Malaysia masih mempunyai peluang yang sama untuk bisa lolos ke babak semifinal. Lanjut untuk top skor Piala AFF 2022 hingga matchday yang keempat ditempati oleh Faisal Halim, Kenshiro Denilis, Razimi Ramli, Terahil Dangda dan Maung Maung Lim dari Kamboja dengan sama-sama mengoleksi 3 gol. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Piala AFF 2022 hari ini dan juga klasemen terbaru hingga matchday yang keempat. Terima kasih sudah menonton. Kira-kira mampukah timnas Indonesia meraih juara di AFF 2022? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.